Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah mengibarkan bendera raksasa merah putih di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Selain simbol nasionalisme, aksi ini juga menyoroti kepedulian terhadap wisata waduk Tampomas. Puluhan anggota pencinta alam wawasan Wiyata Mandala Palasmala dari SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 4 x 45 meter di objek wisata Tampomas Desa Gentan Sari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bendera merah putih raksasa ini berkibar di penghujung senja Banjarnegara yang diikuti dengan senyum semangat dari para siswa. Lantaran aksi ini tidaklah mudah karena harus menaiki batu terjal berketinggian kurang lebih 30 meter. Dengan semangat juang, para siswa ini berhasil mengibarkan bendera memperingati Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan memperingati. Ngapain ini? Membentangkan bendera merah putih. Gimana nih kesan-kesannya? Seru, asik, terus menantang soalnya di tebing. Lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, dengan cara apa, Mbak? Ini, Mbak? Itu membentangkan bendera merah putih di tebing. Oh, gimana, Mbak, rasanya tadi, Mbak? Asik, seru, menantang, juga deg-degan. Tidak hanya itu, aksi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Pentingnya menjaga kelestarian, jadi ajang promosi wisata efektif memperkenalkan keindahan alam Waduk Tampomas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, Ayus, melaporkan.